Loncengnya, karena hampir setiap hari kita akan upload sebuah video. Jadi video-videonya ada tentang health info, info kesehatan di sini, atau info tentang kecantikan, yaitu seputar kecantikan DIY masker atau review produk mungkin, atau tips-tips kecantikan lainnya di beauty tips yang paling banyak ini di request di beauty tips. Dan juga di sini di cooking ada juga, kita ini baru konten baru tentang masak-masak, dan saya gabungkan biasanya sama Osicis dan juga sama Aspiral, kita masak-masak di situ sambil ngerumpi mungkin, atau sambil challenge di situ boleh juga kalau kamu pengen saya bahas itu. Atau ada juga podcast Cindy digabungkan sama curhat Cindy. Jadi sini curhat di situ ya, sininya curhat juga, atau bisa juga curhatan dari teman-teman semua yang udah tulis pertanyaan atau curhat-curhatannya di IG saya. Jadi jangan lupa untuk di follow, karena kita akan sering live juga, terutama setiap minggunya sama Osici sama Aspiral juga. Siapa tahu untuk kamu yang udah beruntung, udah kayak bagi-bagi hadiah ya, siapa tahu kamu beruntung nih pas kita live bareng ya kan, kita bisa foto bareng, screenshot bareng, dan kita bisa berbagi cerita bareng di sini. Setelah ini teman-teman boleh request sambil dipikirin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini juga. Jadi, karena kita lagi new normal, bukan berarti kita langsung melupakan bahwa ini sudah selesai pandeminya. No, jadi tetap ingat ya teman-teman ya, new normal, jadi artinya tuh kita kembali ke kehidupan yang normal, tapi bukan seperti sebelum pandemi. Jadi kita masuk ke keadaan yang baru dengan segala perbaikan-perbaikan di gaya hidup kita. Jadi kita harus tingkatkan gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang bersih, yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan kita juga untuk memutus rantai penularan dari si COVID ini. Semoga cepat selesai ya, semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua sehat-sehat terus. Jadi saya ingin sekali mengingatkan teman-teman ya, untuk kamu yang terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, dan juga jangan lupa membawa hand sanitizer, karena tidak setiap tempat itu ada tempat cuci tangannya. Tapi kalau misalnya ada tersedia wastafel, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk cuci tangan, oke? Dan jangan sering-sering nih tangan kita mengucek sana, mengucek sini, hidung sini, mata dan sebagainya, biasakan jangan, karena ini sumbernya semuanya segala penyakit ada di sini juga teman-teman. Dan jangan lupa kalau kamu habis pencet sesuatu atau gagal pintu toilet atau misalnya ATM dan lain sebagainya, setelah itu langsung kalau nggak ada tempat cuci tangan, langsung pakai hand sanitizer. Jadi itu hal kecil tapi sangat-sangat mempengaruhi sekali untuk keadaan kesehatan kamu, bahkan keluarga kamu. Dan jangan lupa kalau habis dari luar, kamu sebelum pulang nih, maksudnya sudah pulang tapi sebelum kamu bertemu dengan sanak saudara atau sama ayah, ibu, atau sama anak-anak, atau sama baby, jangan lupa untuk mandi dulu, dibersihkan dulu teman-teman ya. Jadi kita harus bersihkan dulu semuanya, baru deh kita bertemu dengan sanak saudara. Oke, langsung aja kita mulai. Jangan lupa subscribe. Yuk.
the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world might know, but don't be scared. Cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you stand. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't quit you. Cause baby, you're the one, I don't know how. Love you till the last of no disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Man, no love like this, no, I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Baby, you're the one, I don't know how. I love you